Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan saya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk semuanya. Amin. Kali ini saya akan berbagi bagaimana ada orderan dari aplikasi warung untuk makanan saya. Yang pertama ini kita sudah mengerjakan nasi goreng pete plus bakso. Kita sudah mulai ngupas petenya ya ini. Maaf sudnya ini tidak kelihatan cara ngoncekinnya, jadi kita berangan-angan saja. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya yang senantiasa nonton video-video saya. Jangan lupa like, komen, dan share bila mana video saya ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian semua terbalaskan dengan keberuntungan, kesuksesan dalam hal masing-masing. Amin. Yang pertama tadi kita udah ngupas pete. Yang kedua kita potong baksonya. Kita menggunakan 3 butir bakso dan tambah juga ayam ini. Sekalian kita potong di depan ini daun bawang. Karena saya cuman jualan sama istri ya, ini juga istri lagi istirahat, kita nggak bisa ngambil gambarnya dengan sempurna. Ya, kita masukkan ke wajan. Di bawah ini ada wajan ini. Silakan bila mana yang ada yang berminat untuk jualan bakmi Jawa atau nasi goreng, komen-komen di bawah. Mungkin sedikit banyak kita bisa memberikan tambahan materi bagaimana cara atau dan bumbu-bumbunya. Kita free dan mudah-mudahan menjadikan sampingan atau hasil dari pada pekerjaan yang lain. Itu oke, kita sudah masukkan ini bakso, sosis, bakso juga petenya. Seperti biasa kita aduk berirama seperti ini agar matang, apa bumbunya juga matang, petenya juga matang dan tidak langu tentunya. Kita masukkan nasinya seperti ini. Nasinya nasi yang perah ya, kalau untuk nasi goreng itu biasanya di warung beras itu udah disediakan tuh khusus untuk nasi goreng. Karena nasi goreng sendiri itu kalau nasinya tidak memang atau beras yang baru biasanya lembek dan tidak perak. Untuk digorengnya nanti ada yang kena kecap, ada yang enggak, biasanya seperti itu menurut pengalaman saya. Kita tambahkan garam, vetsin, dan merica. Seperti ini kita aduk lagi. Lalu kita tambahkan seperti biasa kecap dan saus tiram seperti ini. Saus tiram bisa dipakai, bisa enggak, karena apa kesukaan ya, suka-suka ya, namanya bumbu itu
rasa itu berbeda-beda, seperti itu saja. Ini sudah terlihat matang ya, kita aduk perlahan banget seperti ini. Lalu kita angkat. Mengangkatnya kita pakai serok ini. Serok biasanya memberikan khas kalau nasi goreng bakmi Jawa atau nasi goreng Jawa itu diserok, bukan diangkat sama wajannya seperti ini. Nah, ini penampakannya sangat menggugah selera sekali, meringin, yang tentunya biasa yummy citut seperti itu. Oke, untuk menu yang kedua ini kita sudah siapkan wajannya, juga minyak. Lalu yang pertama telur kita masukkan seperti ini, kita orak-arik. Lalu kita masukkan bumbunya. Untuk nasi goreng, baik itu magelangan maupun nasi goreng, bumbunya sama ya. Kita menggunakan ramuan atau paduan bumbunya sama seperti ini. Kita masukkan sekalian ini sayur terdiri dari daun bawang, juga langsung saja remplwati karena ini sudah ditunggu mbok kelamaan, kita langsung eksekusi saja barengan seperti ini. Lalu kita masukkan nasi dan juga minyak. Ini kita menggunakan mie basah seperti sehari-hari yang kita buat. Ini adalah mie buatan kita sendiri, mie basah ya. Untuk mie Jawa atau magelangan mie Jawa itu biasanya menggunakan mie basah seperti ini untuk khasnya. Jadi kalau ada mie Jawa pakai mie kering itu biasanya memang tempat atau lingkungannya kurang menyukai mie basah seperti ini, tapi untuk khasnya memang mie basah. Kita masukkan garam, vetsin, juga merica seperti ini. Terus kita aduk agar tidak gosong tentunya. Kita masukkan kecap. Nah, seperti ini. Lalu kita ratakan. Kita tambahkan kecap asin sedikit saja. Oke, tampaknya ini sudah siap untuk diangkat. Lalu kita angkat seperti ini ya. Sudah merata sekali. Nah, ini hasilnya seperti ini. Silakan dicoba di rumah, nanti bumbunya saya sisipkan di deskripsi. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ketemu di next konten. Terima kasih untuk waktunya menyimak video dari saya. Mudah-mudahan kebaikan terbalaskan dengan hal yang istimewa. Amin, amin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh